Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat siang, ketemu lagi dengan Yelaksi Channel. Menayangkan secara langsung informasi kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Tepat pukul 13.40 kedatangan bus dari Sumbar. Unit Family Raya Ceria bawa rombongan ziarah ke Banyuwangi. Rombongan dari Bangko. Untuk di pelayaran berikutnya tepat pukul 13.53 keberangkatan menuju Sumbar. Unit ANS dengan julukan Tanabe dengan sang kapten Bangson. Kedua ANS keberangkatan dari Kampung Rambut. Trip pertama ANS dengan julukan Bintang Porteko berlayar di dermaga reguler. Besar. Ketilan. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 02 dengan julukan The Joker dengan sang kapten Bang Aziz di balik kemudi. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KMP Sebubu. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 39 dengan julukan Hasti dengan sang kapten Pak Ujang Asmar. Trip kedua NPM keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Mr. Kompor dengan sang kapten Bang Edi Kompor di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 38 dengan julukan Gumala dengan sang kapten Pak Maskur. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Marcuse. Bang, ketila bang. Dengan sang kapten Bang Rahman. Trip keempat ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit
Bang, tetilan bang. SD 048 dengan julukan Ikhlas, dengan sang kapten Bang Gino di balik kemudi. Keberangkatan dari Jogja, tujuan Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Mikaela, dengan sang kapten Bang Doni, Bang Al di balik kemudi. Bang, tetil bang. Lik kelima ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Ombak lumayan cukup gede, disertai angin kencang. Selanjutnya diikuti unit NPF Perkansa 18 dengan julukan Star of Life, dengan sang kapten Bang Pul Kumis. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 15. Tepat pukul 14 lewat 53 tangan bus dan Semar. Unit ANS dengan julukan Koto Basaga, dengan sang kapten Fahid Bari di balik kemudi. Waktu. Diikuti unit bus Batu Mukti Putra, rombongan studi banding. Selanjutnya diikuti unit Transport Express Novin 47 dengan julukan Bintang Tamu, dengan sang kapten Pak Ejep sebagai kemudi. Selanjutnya diikuti unit Transport Express Novin 44 dengan julukan Junior. Bang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Topo Kito, dengan sang kapten Bang Wardi di balik kemudi. Diikuti unit bus Armada Penantian, 9 unit rombongan daerah.
Untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 15 lewat 10 menit keberangkatan menuju Sumbar. Unit ANS dengan julukan Fortuna. Bang, ketilan bang. Dengan sang kapten Pak Jang Bumis, Bang Sondra di balik kemudi. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit NPM Virkansa 35 dengan julukan Balerung Bunta dengan sang kapten Pak Edi Pinang. Trip ke-5 NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. Layar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Epastar dengan julukan Piangan Lawik keberangkatan dari Jakarta. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan No Problem. Bang, tetilah bang. Dengan sang kapten Bang Edi Bakok, Bang Ule Lado di balik kemudi. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit Gumarang Jaya Nopin 28 keberangkatan dari Ciawi Bogor. Diikuti unit ANS dengan julukan Leuser dengan sang kapten Salim di balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. Diikuti unit Semboro SE905 keberangkatan dari Jakarta. Berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo SD014 tujuan Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Bujil Lamo dengan sang kapten Daal di balik kemudi. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan. Pukul 16 lewat 17 menit. Ya. Kedatangan bus dari Subang. Unit ANS dengan julukan Neonetral. Dengan sang kapten Pak Raples, Pak Ilar di balik kemudi. Selanjutnya
selanjutnya diikuti unit IS dengan julukan pembawa dengan sang kapten Pak John KTL Bang Deddy Balik Kemudi. Jawa. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Alika dengan sang kapten Bang Incombo. Diikuti unit NPM Pirkansa 52 dengan julukan Putra Mahkota Bang dengan sang kapten Bang Haji Hendra di Balik Kemudi. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 25 dengan julukan Manjo dengan sang kapten Bang John digantikan Bang Indro di Balik Kemudi. Selanjutnya unit ANS dengan julukan Pislok dengan sang kapten Bang Rudi. Selanjutnya unit NPM Perkasa 8 dengan julukan Coverboy dengan sang kapten Bang Dona di Balik Kemudi. Barona, wah. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE 903 dengan julukan TJ BLG dengan sang kapten Rahman. Tukar speed 2, Pak. Speed 2 tukar, Pak. Ya, Teti, ya. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Bintang Agam dengan sang kapten Bang Zen menjulur-julur di situ, Bang. Pangkat kerja. Selanjutnya unit NPM Perkansa 57 dengan julukan Sultan Mudo. Ya, Bang, dengan sang kapten Bang Ari di Balik Kemudi. Diikuti unit NPM Perkansa 03 dengan julukan Tuan Muda yang sudah. Dan Bang Despiandi. Untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 16:25 keberangkatan menuju Subang. Baik, tetelan. Unit MPM dengan julukan Kota Wisata dengan sang kapten Pak In di Balik Kemudi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Legowo dengan sang kapten Malek. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru.